Oke, kita langsung aja dengan cara dan bahannya. Bahan yang saya gunakan adalah timun, sayur timun. Pastikan sayur timun ini sudah dicuci dengan bersih. Ini sudah saya cuci. Kemudian sayur timun ini kita akan haluskan, Bunda Sister. Kita parut aja biar cepat. Oke, kita gunakan seperlunya aja dulu. Setelah ini Bunda Sister sediakan satu wadah bersih. Kita akan ambil jusnya timun ini. Kita saring. Kita ambil jusnya aja. Oke, jadi ini jus timunnya. Setelah ini Bunda Sister tambahkanlah dengan aloe vera gel. Untuk aloe vera gelnya Bunda Sister bisa menggunakan merek apa saja, yang pentingnya aloe vera gel. Oke, kita tambahkan aja sini. Untuk ukuran ini saya gunakan 1 sendok teh aloe vera gel. Setelah ini kita akan tambahkan dengan air mawar. Untuk air mawarnya Bunda Sister bisa menggunakan merek apa saja. Untuk ini saya gunakan Viva. Karena Viva ini sangat mudah didapatkan dan harganya pun sangat murah. Untuk satu botol ini cuma Rp6.000. Oke. Kita tambahkan aja sini air mawar 2 sendok teh untuk ukuran ini. Kemudian dua bahan ini kita aduk lagi. Oke, pastikan teraduk rata Bunda Sister, jadi aduklah agak lama. Oke, setelah bahan teraduk rata, Bunda Sister bisa menggunakannya. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan dan memutihkan kulit, memudarkan plek-plek hitam, menghilangkan jerawat, menghilangkan bekas-bekas jerawat, menghilangkan keriput dan kerutan pada kulit wajah, serta mengecilkan pori-pori. Untuk cara memakainya, pastikan kulit Bunda Sister bersih, kemudian oleskan aja bahan ini merata pada seluruh kulit wajah. Diamkan semalaman, paginya baru dibersihkan dengan air. Bunda Sister lakukanlah perawatan ini secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, muda, bening, dan kinclong. Oke, jika bahan yang tersisa, Bunda Sister bisa menyimpannya dalam kulkas karena bahan ini dapat digunakan sampai 10 hari. Jadi mudah saja untuk mengatasi kulit yang kering, kusam, flek hitam, kulit yang gelap, serta pori-pori yang besar dengan menggunakan 3 bahan saja untuk kali ini, yaitu aloe vera gel, air mawar, dan timun. Oke, Bunda Sister, itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.